Organisasi Siswa Intrasekolah atau yang kerap kali disingkat OSIS merupakan satu-satunya wadah pembentukan kepemimpinan seseorang yang bertujuan untuk menampung ide, kreativitas, pandangan, minat, dan bakat siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya struktur organisasi sebagai pengendalian, pengawasan, juga evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Nah, penasaran kan wajah para pengurus OSIS Man Bangkalan 2020-2021? Karena itu, selamat menyaksikan video berikut.